Shalom adik-adikku yang cantik dan ganteng. Saatnya kita masuk ke dalam pengajaran. Sudah siap belum alat tulisnya? Alkitab, buku catatan, duduk yang manis. Siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Lead the ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Mari adik-adik, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kebuka hatiku untuk firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kiranya Roh Kudus yang menolong aku untuk menuruti firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus juga yang menjadikanku anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, judul cerita minggu ini adalah Sakramen Baptisan Kudus. Adik-adik, yuk. Thank you.
adik-adik, dari video yang tadi kita telah saksikan, Tuhan Yesus melakukan sakramen baptisan kudus. Adik-adik, sakramen itu adalah suci. Sakramen menjadi tanda yang nyata dari kasih Allah. Kasih Allah yang sangat besar itu adalah keampunan dosa, keselamatan, perdamaian, dan kebahagiaan. Kita menerima kasih Allah itu melalui iman. Sakramen diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh gereja. Baptisan kudus adalah saluran kasih, kemurahan Allah bagi manusia, bagi adik-adik, bagi kakak, bagi semua orang. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Dia dibaptis sesuai perintah Allah Bapa dan sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dikatakan, "Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." Master is in need of rest. Please, please. Peter, James. Suffer the little children to come unto me. And forbid them not. For of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein. Adik, dari video yang kita saksikan, adik-adik bisa membacanya di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, murid-muridnya,
Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Adik-adik, tahu nggak kalau adik-adik waktu bayi, papa mama sudah membawa adik-adik kepada Tuhan Yesus. Adik-adik waktu bayi dibaptis di tengah gereja. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan Yesus bersuka cita menerima adik-adik. Dengan dibaptis, adik-adik termeteraikan ke dalam persekutuan yang ditebus. Adik-adik dijadikan layak menerima keampunan dosa, kelepasan dari kuasa iblis, dan memperoleh kebahagiaan kekal. Adik-adik telah menerima yang dinamakan sakramen baptisan kudus. Pengajaran hari ini,
pasti bisa menjawab pertanyaan kakak. Adik, pengajaran pada hari ini telah selesai. Mari adik-adik kita mengucap syukur sama Tuhan buat firman Tuhan yang telah kita terima. Mari kita satukan hati, kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan keampunan dosa, serta kelepasan dari kuasa iblis. Dan terima kasih juga Tuhan, kami telah memperoleh kebahagiaan kekal melalui sakramen baptisan kudus. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.